dan balik lagi bersama YouTube Fardah Channel Review Amatiran Bikin Kedakian. Kali ini masih di Kota Babat Lamongan ya. Aku mau cobain sate gulai kambing Pak Samiin yang terkenal enak dan wow banget ya, karena di sini sehari bisa habis 3-6 ekor kambing. Wow, fantastis ya. Dan di sini aku mau cobain gulai kambingnya, apalagi kepalanya tuh yang bikin awe-awe banget. Ini lokasinya di Jalan Banaran, Pasar Ayam Lama, atau sebelahnya kantor Bank BRI. Pasnya lagi tuh depannya Pasar Babat Lamongan, sebelah pojoknya. Untuk lebih lengkapnya, ntar aku kasih Google Map di link deskripsi video, biar kalian tinggal tulis sampai lokasi. Yuk, nggak pakai lama ya, kepala kambingnya wis awe-awe, langsung aja kita let's go. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Sinta nama ini? Ibu Muhayatur. Muhayatur. Ini namanya Pak Samiin? Putri Pak Samiin. Oh, putrinya atau anaknya teman-teman. Kalau boleh tahu dari tahun berapa ini sate gulai Pak Samiin? Mulai tahun 60. 60-an? Wow, ya, berarti 60. Ini udah generasi keberapa ini? Dua. Oh, waktu dari Pak Sami sekarang anaknya ya? Iya. Mantep ya. Jadi sini bukanya mulai jam berapa ya? Jam berapa? Jam 10 sampai jam 8 malam. Oh, dari jam 10 sampai jam 8 malam. Tiap hari buka? Tiap hari. Tiap hari buka. Dan di sini sehari ya, berapa ekor kambing, Bu? Ya, mulai 1 sampai 4. 1 sampai 4 ya? Hari puasa, lebaran, sampai 5 sampai 6. Oh, berarti tergantung ya? Iya. Kalau hari biasa itu hari-hari biasa 1 sampai 4. Kalau hari libur atau hari raya ya, terus itu sampai 6 ya. Sampai 6. Wow. Sampai 6. Ya, 7 wow. Ya pernah. 7 pernah. Sampai paling banyak berapa? Paling banyak pernah. Paling banyak. Pernah berapa? 10. 10 pernah. 10 ekor pernah. Iya. Wow. Sehari itu ya? Iya. 10 ekor, mantap, lebaran keren. Iya. Di sini sebelum ada COVID. Oh, sebelum ada COVID. Iya, ya, kalau COVID itu semuanya kopi. Dan ini seporsi berapa sate kambingnya? Sate kambing 33, kalau nggak pakai gajet 38. 38, terus? Kalau asi aja 40. 45? 40. 40, oh. 45. 45. Oh, berarti ada ya varian-variannya, pengen ya apa gitu, bebas. Nanti ya, aja, kalau gulenya berapa seporsi? Gule 33, kalau baluan 38. 38. Kalau kaki? Kaki ada juga ya? Ada. Berapa itu? Kaki kalau 38. 38. Kalau kepala kambing? Kepala 85. 85. Aku mau coba 85 kalau sampai 100 kalau besar. Oh, tergantung ukuran ya. Berarti 85 sampai 100 ya. Iya. Bu ya, bikin aku mau cobain kepala kambingnya ya. Makan gini, Gin. Iya. Matur nuwun, Bu. Assalamualaikum. Buatkan lagi ya, yang campur Bu. Oke, tambah babat-babat Bu. Oh, babat. Kita kaki kambing. Bukan babat. Sini, campur sini. Oke, boleh, boleh. Langsung campur Bu. Pun, tak kata Bu, kasih kuahnya aja Bu, seger. Wah, mantap Bu. Seluruh di mari.
Kayak gini harga berapa, Bu? Kalau gini 38. 38, murah, Bran. Waduh, suka banget. Jangan lupa, Bu. Makan kepala kambing, makan sini. Gadoi ya, Bu. Oh, udah dibelah gitu ya, kepalanya ya. Udah dibelah, otaknya dipisah sendiri. Oh, gitu ya. Iya. Taruh piring. Iya. Yeah. Kita aja lagi, kita aja, Bu. Oh, campur, heeh. Enggak dipisah gini. Iya. Ya. Kamu mau ngomong, iya Pak, biar jelas. Ini harganya berapa ini kalau kepala kambing kayak gini? 85. Wah, murah, friend. Oh, aduh. Pakai kuah dong. Oh, panas banget nih. Iya, pakai kuah. Iya, pakai kuahnya. Ini udah dibelah, teman-teman, jadi enak, matangnya bisa merata dan bumbunya atau rempah-rempahnya bisa masuk ke dalam kepala kambing. Lihat loh, ini loh, mantap ini. A few moments later. Oke, teman-teman ya, ini pesananku ya. Wow, ini kepala kambing utuh. Wow, ini harganya 85 ya. Yang untuk satenya ini yang standar 33. Untuk yang ini yang gulai ada kakinya, ada babatnya, ini komplit harganya 38.000. Dan ini sengaja aku nggak pakai nasi, aku pengen gaduh atau langsung makan lauknya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke ya, aku mau cobain dulu kuahnya ya. Kuahnya dulu ini, tanpa apapun. Ini dipisah kuahnya, kuah dari kepala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Enak banget kuahnya ini, bener-bener wangi bumbu banget ya, gurinya dapat pas ya, itu asinnya pas, sedikit manis tapi pas, tapi enak gitu loh, sumpah. Ini ya nasi sama kuah aja udah enak beneran. Wow. Waktu dimakan ya ada kayak serbuk-serbuknya gitu loh, itu dari rempah-rempahnya tuh bener-bener enak banget. Sekarang nggak mau coba dengan satenya dulu ya. Ini sate Pak Samiin. Wow. Sate. Gila. Untuk satenya itu benar-benar fresh banget dan tidak bau perengus, enak pol. Dan benar-benar empuk karena dipakai kambing muda, enak gitu loh. Satu lagi ya untuk meyakinkan kalian. Nah, tutup sambal. Sate kambing. Wow. Wah. Sumpah enak banget, kambingnya itu juara banget, nilainya 9,5 ya. Sekarang mau coba ini ya, gulai campur. Ini ada kaki nih. Wow, kakinya ini ya, kita kasih kuah dulu. Mungkin namanya bukan makan tapi gaduh. Wow, ini tulang bagian kaki ini. Kita potol ya. Oh, monggo. Ini baru buka ya, dan ini baru matang ya. Jadi kalau untuk keempukannya mungkin lebih lama lagi, mungkin lebih empuk. Ini baru, jadi sedikit empuknya nih. Oh. Ini ada jeruan ya, ada babat,
ada lemak ini. Gado lur, monggo. Tuh. Belum sungi lur. Ya dah. Tuh. Ngepunuh banget. Dan yang bikin nilai plus ya, nggak bau perengus, sedep banget. Sekarang kita pindah ke kepala kambingnya. Wah, ini yang best seller ya ya. Kita angkat friend. Lulur. Ini udah dibelah ya, jadi benar-benar bisa merasuk dan matang merata friend. Tak makan sebelah dulu ya. Wow. Dan di sini juga lengkap dengan otak ya, otak kambing. Tak gaduh langsung aja. Sama kuah. Mantap. Nih, bagian kulit kepalanya ini kita bongkar, friend. Lo. Tak tutul karo kuah. Lo. Pilih. Empuk banget, ngeprul banget. Dan enggak bau perengus. Itu aku yang aku suka ya. Wah. Lanjut. Telinga dan mata kambing. Kemarin aku makan ikan, mata sapi ya, karena mata kambing demi kalian. Wow. Wow. Sumpah enak banget. Teksturnya tuh kenyal-kenyal, kayak gudir, kayak nutrijel gitu loh, enak gitu loh, nggak bau perengus sama sekali, gila ini. Panasnya laris banget ya, dan pernah ini sehari habis 10 ekor kambing. Kuping. Ini bagian kulit mata dan kuping kita makan ya. Wah, kasih kuah dulu biar makin mantap. Wow. Sumpah ini benar-benar masya Allah mantap, nyam nyam pol. Oke teman-teman ya, aku udah cobain kepala kambing, sate kambing dan juga gulai campurnya dari Pak Sami ini. Sumpah enak banget. Kalian masih coba ya, karena ini benar-benar tanpa bau perengus dan benar-benar wangi bumbu, enak banget. Gak salah kalau di sini, kalau hari biasa antara 1 sampai 4 kambing, kalau hari lebaran bisa 10 ekor kambing. Wow. Oke, sekian dulu aku berbunyi bersama Cak Mandok sebagai kameramen. Jadi jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jika ada referensi lagi di kota kalian yang murah meriah, kalau bisa komentar di sini, di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga snack video. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia. Salam mantap, nyam nyampol.